Dan para pemain game Clash of Clans pastinya sudah tidak asing lagi dengan istilah Clan War. Ya, war bisa disebut juga sebagai kegiatan paling krusial yang harus diupayakan semaksimal mungkin agar bisa mendapatkan kemenangan bagi clan kalian. Namun, tahukah kalian, dalam war juga terdapat larangan yang berupa aturan-aturan tak tertulis. Seperti apakah aturan tersebut? Mari kita simak dalam 7 hal tabu pada saat war versi OriSpot. Dalam war, kita diwajibkan untuk membuat base sekuat mungkin dan jangan sampai menaruh town hall di luar base karena hal itu dapat mengakibatkan lawan akan dengan mudah menambah skor war. Terkadang saat persiapan war, kita akan membuat base sejelek ataupun sekonyol mungkin. Hal itu dikarenakan agar lawan tidak tahu strategi base kita saat war. Tapi jangan sampai lupa merubahnya sebelum war dimulai. Request pasukan pada saat akan menyerang sangatlah penting. Maka dari itu janganlah mengirim pasukan yang tidak penting. Saat ada teman, kalian membutuhkan pasukan kuat untuk war. Sebagian besar klan akan mempunyai aturan tersendiri dalam war, maka dari itu jangan asal sembrono menyerang tanpa tahu target Anda yang benar. War tidaklah sama dengan saat kalian melakukan serangan biasa, jadi jangan sampai pasukan kalian tidak maksimal ataupun bahkan menyerang tanpa strategi. Pasukan pelindung klan atau yang sering kita sebut CCW harap diisi dengan troops yang kuat dan efektif. Jangan sampai diisi wallbreaker atau bahkan goblin. Bisa-bisa Tuan Hitler marah. Saat kalian mengikuti war, kalian akan diberikan dua kesempatan menyerang. Gunakanlah kedua serangan tersebut seoptimal mungkin. Jangan sampai tidak menyerang sama sekali. Itulah tujuh larangan pada saat war versi ori spot. Terima kasih telah setia menonton video kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya.